Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak apa kabar, Bon, ya, bon. Sehat. Sehat. Beneran ketemu di sini. Saya lagi mau mampir, kongkong oh. sama ibu-ibu tuh. Kongkok. Oh, betulan. Cang udah nunggu dari tadi. Okay. jangan bilang, mana ini? Pak ini belum juga sampai. Ya. Tunggu dah kalau begitu. Oprah Boni. Ya, Cang. Ini kambing lu taruh di kandang, ya. ya Cang. Terus setelah itu lu ke depan, jaga tamu. Ria ada tamu, ya. tidak yang mari Encang mau ada di acara Kongko Ya, silahkan tanya lah Mari Bu Eni, Bu Eni Hmm. Kita ke situ aja langsung yuk. Iya. Kita kongko iya, di bawah yang enak. Ayo, mari ini yuk. Mari, mari. Hmm. Ayo, Pak. Tuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Semuanya main sehat. Mak udah nungguin ya dari, ya? Iya, iya. dari tadi ya. Tuh, pok kita pak. udah ditungguin dari tadi. Iya, alhamdulillah. ini <laughs> terima Aduh, kasih biasa. nih, pok udah bisa datang nih. Sama-sama. Ya? Saya juga senang banget ketemu pok pok ini dan mama ini. Alhamdulillah, mak. Sebelum kita lanjut acara kongko nih, saya mau buka dulu acaranya ya, mak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rasanya manis, buah serikaya. Diambil dari Gunung Sahari. Kalau mau paham tentang budaya, tonton acara Kongko di TPRI. Pemirsa, berjumpa lagi nih dengan saya Canggo Ab dalam acara Kongko Budaya. Hari ini kita akan membahas tentang makanan tradisional Betawi nih. Ceritanya sini ada dua doa Pokoknya banyak nanti. Sama-sama kita ikut acaranya. Sudah itu, kita kembali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Mak, ini kan tadi acara sudah saya buka nih, Mani. Iya. Yeah nih ada. Ngomong-ngomong tadi jalan capek ya. Ya lumayan, Mak. Lumayan ya, Mas. Ya. Kok minum, Enggak apa-apa, Pok. Emang buat kita. Terima kasih. Jangan ini yuk. Aku kayak ringan jadinya. Mak, nih alhamdulillah nih, Mak. Temenin saya minum. Ya minum aja kan saya dari tadi udah. Kita bersyukur. ya Mak. Kita bersyukur nih, Mak. empok kita bisa hadir di sini. Iya. Dia saya mau suruh jelasin masalah makanan-makanan Betawi nih tapi dulu nih. Oh, nih ada dodol. Ntar gitu ada uli. uli. saya pengen orang tahu tuh kok wajik, orang ambang wajik. bikinnya bagaimana. Ini mak, saya pengen tahu nih masalah kalau mau gimana masalah dodol ini nih mak. Saya mau tanya, kata jangan celemekan ah, guys. udah, diam. Ya, uh, ya. ini, ini jangan pegangin. Iya, udah benar. Coba hmm. mak. <laughs> Gua kata jangan ikut ikut. Nah, mak nyobain hmm. Ma. mak. Udah mak ini, ini ya. saya bisa mau tanya, hmm, coba. Hmm. Ini cara bikin dodolnya kalau di kampung ibu bagaimana ini? Ini dodol mm -hmm. merupakan makanan yang paling istimewa di kampung saya. Benar. Ya, mm -hmm. mungkin di seluruh mm -hmm. Jakarta Raya juga ini merupakan makanan istimewa. Mm -hmm. Karena ini dodol dibikinnya nih, Cang. Mm -hmm. di hari-hari istimewa, di hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu ya. ya. Contohnya, lebaran. Contohnya lebaran. Pasti ya. kita ngawinin, mm -hmm. kita nyunatin. Mm -hmm. Ini, ini pasti ada Bener. dodol, kalau nggak ada dodol nggak Abdul cang. Benar. Hmm. Ya. Jadi memang Jadi, harus ini, ini. ya? sepertinya memang menjadi keharusan hmm. buat kita hmm. itu di kampung saya itu, kalau ada acara keriaan yang sifatnya eh, apa namanya kita merayakan sesuatu, kita harus ada ini. Harus ada dodol nah. ya. Hmm. Po. Mm. Itu udah mula-mulanya bikinnya. Ini apa dulu yang dipersiapin? Gitu, Bu. Ini kue filosofinya luar biasa. <tuh> Bagaimana, ya, Pak? Main. Coba berapa? pak. Ya. Bo, ini, saya pengen tahu nih filosofinya. Ya, nih, filosofi ini dibuat dari ketan yang lengket. Mm -hmm. Maksudnya, supaya kita mengeratkan. Silaturahim, silaturahim persaudaraan dengan lengketnya dengan itu lengketnya. semakin berat semakin nah, dekat silaturahminya ya po Manisnya 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 silaturahim persaudaraan kebersamaan hmm, bener, kan ya. ada slogannya damai itu indah oh. karena kita ganti damai itu manis, manis. Hmm. <laughs> luar biasa ini luar filosofinya biasa, po. terus ada lagi Pak apa <laughs> lagi po? ada lagi po? ya ini, cakep, nih. ini gotong royong ini dodol nggak bisa sendirian nggak bisa dewekan pok bikin lalu, po. mm -mm. Kalau kita masak di dapur, bikin kue yang lain mungkin bisa sendiri, tapi kododol nggak bisa. Mm -hmm. Ini gotong royong, oh. harus bersama-sama. Harus sama-sama Makanya ya, cang mm -hmm. main, nempok semua. Mm -hmm. Kalau yeah. mau lebaran, kita tuh keluarga bikin dodol tuh harus turun semua. Mm -hmm. Yang metik kelapa, mm -hmm. yang marun, mm -hmm. yang meresnya, betul. ngambil airnya, betul, betul. yang godog mm -hmm. gulanya yang numbuk ketannya, ketannya. apa ya. dulu mah kita ketan udah nanem dulu, nah, gitu, amat, amat ya iya makanya, betul, makan dodol. makanya filosofi dodol ini luar biasa, luar kan, biasa. menurut saya. Po tunggu ya. dulu hmm, nih po, baik. di kampung saya hmm. dulu, saya masih kecil nih po. Hmm. Kalau bikin dodol, tadi udah disebutin semudah tuh bahan-bahannya, hmm. hmm. tapi saya pernah disuruh nyari kedebong pisang po, kedabong itu pisang, buat, betul. Buat tungkunya salah ya po, salah satunya yang kita sebut dengan luang. Luang, luang. jadi orang lanang mm -mm. sebelum sehari belum bikin dodol bikin luang dulu mm -mm. ke kebun nyari sehari sebelumnya udah ya. bikin itu itu, hmm. itu yang namanya apa Ma, itu, Ma. Cang bilang tadi itu tungku-tungku kita tungku. nyebutnya bong pisang, luang malah Ma, ya. betul bonggol mm -hmm. pisang, bonggol, pisang. Bonggol, pisang. kita potong nanti kalau bumbunya kita jelasin belakangan. Ini bonggolnya yeah. dulu kita bonggol, cari. Yeah, yeah. Bonggol. Kan, biasanya cang ada canggol amia tuh ada tiga, tiga bonggol tiga, yang bener, harus kita tiga. cari. Bentuk tiga. Nah nanti dia ke segitiga. Mm -hmm. Nanti kita uh, pakai pasak, mm -hmm. pakai bambu, bambu kita uh, uh, pantek ya? supaya jangan bergeser. Mm -hmm. Nah kan kayunya juga guru kita siapin kita cari. Mm -hmm. Dan kayunya juga harus kayu khusus mak yeah. ora boleh kayu sembarangan. Nanti apa pok bau asep mm -hmm kalau kayunya hmm. yang paling top kalau buat bikin dodol tuh kayu rambutan kayu rambutan, Jangan, rambutan kayu rambutan juga nah mantap dia panasnya yeah. juga maksimal hmm. kalau kayu rambutan juga itu busahnya itu buat obat koreng apa katanya dulu? ya kalau iya yang pada, put, pada putih <laughs> di <laughs> zaman mama, dulu mah ya. begitu ya belum ada obat ya pakai <laughs> ya. obat tradisional ya, hmm. terus hmm. terus dapat hmm. terus bagaimana untuk apa ngolahnya, ya, ngolahnya. nih coba Dapok. ya kita mulanya dari belakang dulu ya, hmm. ya kita kan kalau namanya keluarga besar, pasti musik saya bicara lebaran dulu. Dah ya. biasanya dua ribu sebelum lebaran tuh kita udah mulai. Untuk main, mm -hmm. kok kita udah mulai rencana keluarga bikin dodol keluarga besar. Iya, udah, udah, kita rencanain mm -hmm. yang ngumpulin ketan, ya, ngumpulin Apa yang ngumpulin kelapa. kelapa. kelapa mah dulu, udah tua, bener, bener. Kayu, 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 kayu betul bener. mak, Kita jemurin Be kayu, Pakai daun pisang kan ya, Mak buat bentel. Yantar ya, belakangan, dia, entar belum. Itu, entar belakangan. Bukan oh, berarti <laughs> ngomong dulu. Ya. Pop, yeah. gula merah kalau ya. Yeah, yeah. saya, gula merah itu gitu, gula po. merah. Eh, gula merah juga <laughs> itu merupakan uh, bahan yang, uh, sangat, penting. Merupakan, uh, bahan yang uh, sangat penting. Gak bisa diganti dengan gula lain, kalau menurut Gak saya. Bisa, Karena ya, kalau dia. misalnya dia pakai gula putih, uh, hmm. nanti hasilnya pun tidak secantik eh uh, dodol yang biasa kita Ito, ini Buat tambahan, bau tambahan mungkin utama, tapi ya. utamanya adalah gula merah. Enggak, ya, Ma, ya. itu kadang-kadang ada hmm. suka ada yang agak merah tapi ada yang agak hitam Agak tuh. hitam. Oh, Gimana tuh? Biasanya mm -mm. pakai ketan hitam. Betul, betul campuran. Hitam. Mm hmm mm -hmm seperti itu. Cara-cara hmm, hmm, hmm. buatnya nih, pok Gimana Po, Bimana, po eh, awalnya, pok? Ya pertama kita pastikan menyiapkan semua bahan dari mulai kelapanya hmm, dari mulai ketannya, hmm, dari hmm, mulai kayu bakar, luang semua segala macam. Hmm. Dan jangan lupa buat tempatnya juga bukan kuali biasa. Khusus ya. khusus hmm. apa main kualinya? Itu kuali baja. Kuali baja gede. Kuali baja gede. Kalau yang oh. ukurannya juga bukan hmm. Kalau yang namanya enggak Hmm. Pok nih, saya dengar hmm. namanya kenceng maaf apa hmm. itu mah? Beda, beda maaf. Ada, kenceng ada juga. dari apa namanya? Tembaga. Tembaga, udah tembaga. Tembaga. Hmm. nyengok. Hmm. Hmm. Wali, Wali juga, belajar. Itu ukurannya juga ya, bu kalau nggak salah hmm. Hmm. Itu, uh, bisa bisa 20, 20 liter. Dua liter, bisa dua puluh liter. rame-rame. Iya, iya. Kalinya mungkin sekarang udah jarang ya main ya mungkin orang mungkin kenceng biasa, teplon. teflon. Nah itu juga jangan jangan salah untuk pengaduknya pun kita bukan pengaduk kayu biasa kok zaman dulu itu. Kita bikin dari kayu kelapa, Bang, eh Cang. Kayu kelapa apa kayu aren, Po? Bisa kayu aren, bisa kayu kelapa itu Karena Nah, yang ngaduknya mah. Yang ngaduk. Lon, sebentar Yang ngaduk. Yang ngaduknya entar. Nah, kita siapin kelapanya, semua segala macam. Nah, ketan pun gitu harus direndam, Po. nggak bisa langsung kita giling karena Tekstur dari ketan itu kan keras. Kita hmm. harus rendam semalam. Misalnya kita ya, mau bikin pagi, hmm. betul. Kita rendam dari hari dari asar lah asar, uh, semalam. semalam. Hmm. Kita tiriskan, baru bisa. Kalau dulu mah ditumbuk ya, canggung ya. Tumbuk kita rame-rame itu -rame nepung. Rame -rame nepung namanya. Ma, nepungin nepung. Nepungin Namanya. Nepung. namanya. Ya, nah, itu kalau udah nepungin tuh, rame-rame kita nepung. Ada ah. yang ah. ayaknya, ada yang ah. Mm -hmm. oh, oh, nah seperti itu tuh butuh butuh tenaga banyak, butuh orang banyak, makanya disebut dengan kue gotong royong kalau menurut saya. Benar. Mm -hmm. Kue latah. Kue latah. <laughs> Ngapa mak disebut kue latah deh ya, mak? Kue latah, <laughs> ya emang latahan dia nggak mm -hmm. boleh ngomong apa-apa. Tuh, hmm, nggak boleh ngomong hmm. sembarangan ya mak ya. ya Makanya hmm. kalau dulu mereka kampung saya nih, hmm. orang agak dodol ya kuat dicerew laki Betul ya. Gara-gara ya. karena 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 ada -gara dodol, dodol kan Bisa ya. bisa ini bener ya kuat iya. bener ya Bu itu iya. ya. Iya. Karena memang itu e, dodol itu merupakan suatu prestis ya Mak ya, suatu ya, iya. kebanggaan. Iya. Dan biasanya tuh canggoh ampok kedua mandulu iya. itu memang orang-orang yang e, maaf ya, orang-orang hmm. yang berada mungkin yang bisa, bisa melaksanakan iya. pembuatan hmm. dodol iya. ini. Hmm. Betul. Betul sekali. Modalannya hmm. sekarang udah gula merahnya. Bener. Ini ini tadi ini udah di tepung nih. Kita bahas mm. masalah tepung mm. tadi nih. Nepungin. Selesai nepungin, rapi itu mm. diapain lagi nah, tuh? udah oh. udah disimpan. Mm. Nah, kita ngelihat eh, yang bagian lain, kelapa parut. di parut. Nah, Paru. komposisinya mm. Mak ya biasanya satu liter tepung. Banding, ya, banding berapa, dua bo? kelapa. Mm. Kalau gula mm. mah banding biasanya liter tepung.

Gitu ya harus dia? diirisin. Oh, harus diiris, diiris dulu. Iris dulu sampai uh, bisa uh, di apa namanya dimasak menjadi bentuk cair. Dimasak, nah itu gula merah. Hmm. Kayak gitu ya, Main ya. Masak, dimasak, dimasak hmm. gula dulu emang itu uh -huh. awalnya. Sampai gula dia gula, sampai itu. Terus disaring. Supaya itu Kan ngeres tuh benar kalau gula kelapa -gula -gula, -gula, tuh merah ya, tuh ada ya, betul betul ngeres ya, Kotor ma, nah, nah. ya uh. disaring dulu jadi, betul jadi kan e, kalau gula biasanya kan ada banyak ininya ya ada serabut-serabutnya kayu. Kayu, kayu segala macam nah itu e, jangan sampai masuk ke dalam adonan dodol gitu karena nanti akan mempengaruhi tekstur dari dodol tersebut gitu pok itu berapa lama itu masak gulanya aja tuh masak gulanya sampai cair sampai cair lalu ganting itu mau bikin gemblong Sampai cair aja sampai hmm. lunak berarti diaduk ya. terus tuh ya ma ya, diaduk nggak berhenti habis setelah udah rata semua kita mm -hmm. saring gulanya mm -hmm. nah udah gitu kita simpen gitu dulu mm -hmm. nah, masak Ada masak itu santan santan terus ya hmm. terus ya, minyak blendonya buat mm -hmm. nanti setelah bentelin mm -hmm. blendonya enak mak Lu segala hmm. apa itu yang berarti sih. itu udah di, dimasukin, ya. Di itu santan. jadi uh, nanti uh, kelapa yang sudah kita peras menjadi hmm. santan hmm. itu. Hmm. Nah. Santan kental, tiga hmm. kali peresan tuh, kan oh, kalau ya, betul, tiga, ya? Oh, tiga. Oh, tiga. Ya, tiga ya. macam, tiga ya. jenis. Hmm. Jadi kita betul-betul uh, uh, apa namanya supaya nanti adonan tersebut itu kawin ya, mak ya, ya. kawin hmm. antara gula menyatu, menyatu, menyatu ya, jadi dengan satu, akur. Ya. Jadi itu betul-betul uh, sebelum dia naik ke luang tadi, ke tungku tadi, adonan hmm. itu sudah kawin. Jadi kita nanti tidak ada yang menggumpal lagi, gitu, hmm. Iya, mak ya. Terus ya, ya mak ya. itu, hmm. iya, enggak ini kalau ini kan udah udah jadi satu dah nih, hmm. udah ya menyatu hmm. itu ada bahasa itu wadonin wadonin bagaimana tuh di mana tuh apa tuh Mas saya nggak <laughs> paham kalau di tuh Mas kampung saya dulu nih waktu masih saya masih kecil ya kan saya mah dulu hmm. suka disambat-sambat tuh sama hmm. tetangga hmm. kalau mau lebaran ya, makanya rumah dua dolos saya banyak yeah. apa sel selmari boleh sambatan sebentar-sebentar se ya, ya. <laughs> <itu> di tangan <laughs> nepot boleh nepot sambatan udah pada kapalan, kapalan. Nepot hmm. betul iya betul jadi namanya dodol mah Dulu nih, ya, mm. kalau saya prosesnya mm. uh, pertama itu tadi, tadi maru Marun, marun kita beres, bikin, bikin santannya masaknya, mm. betul, tadi tepungnya air gula sama tadi mm -hmm. itu kita masukin ke kuali yang gede itu betul. dan gulanya udah boleh nyaring. Hmm. nah ini tepung kita adonin pakai air santan sampai, sampai, air santan. sampai rata sampai rata. Adonin jangan sampai ada ya. yang ketinggalan menggumpal ya mak ya. ya benar Banget. nah udah Terus. begitu kalau mau disaring lagi saring supaya kuenya lembut. Hmm. betul. Makanya udah adon, jadi adonan disaring. disaring. saring. makanya hmm. jangan terlalu kental. Adonin hmm. adonin agak ]nya. cair ya mak cair. ya cair kayak bubur bubur nah, itu. Saring. berapa ada misalnya ada berapa baskom tuh. Hmm ada lima orang. Hmm. Nah, cara nuruninnya, masaknya hmm. itu kan kita aduk-aduk dulu tuh gula tuh hmm. nih, yeah. di kuali. Yeah, yeah. Yeah, yeah. jangan sampai berhenti tuh ngaduknya nah, tuh, nah, oh, karena oh, nanti eh, akan hangus yeah, dia. Ya, ayo ya terus. Karena yeah. kalau dia berhenti yeah, hangus yeah. dia di bawahnya hmm. itu. Hmm. ya yeah. yeah. Nah itu anu air gula dulu, hmm. sebelum hmm. tapungan, eh, apa uh, adonan adonannya. turunin adunan. Nah abis itu udah kental, udah udah apa sih namanya ganting ya. Ganting. Nah itu rame-rame tuh. Mm -hmm. ini misalnya banding Cang Baskom mm -hmm. satu barang bareng-bareng Nah, Ini prosesnya juga bikinnya 8 jam. Ya, ya ini dulu Ma. Hmm. ini tadi nuangnya bareng, ya, iya, harus bareng harus gitu. Bareng, bareng, harus makanya bareng. Yang satu hmm. megangin adukan Kalau hmm. hmm. dulu saya nih, tapi yeah, ya, yeah. sekarang mah nggak tahu. <laughs> nah, nah, naronya tuh kita nuruninnya bareng-bareng tuh. Bareng-bareng hmm. kita turunnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Nah itu terus ya, nah, sampai kawin diaduk gitu. Terus. Hmm. Nah, sebelum itu rata, hmm. akur hmm. adonan. Kawin. Terus aja tuh, jangan hmm. boleh yang nggak ada. Yang boleh, boleh, gantin, berhenti. Gantin, -gantin. Ya. boleh berhenti, Langsung nggak boleh berhenti. Terus tuh hmm. proses pengadukannya. Sampai hmm. itu rata baru boleh diganti sama teman-temannya, sama nah. madon. Hmm. Hmm. Bener. Madon, nah. madon. Mak, ini kita ngomong masalah. Guleneron, Betul, mm. dodol nih seru banget nih, ya, mm. sedang serunya nih, ya. harus semangat orang ya, iya, ini, ini ini juga betul, semangat betul. nih. Betul, karena memang dodol itu juga merupakan satu uh, peninggalan ya, peninggalan. Ya. Kalau menurut saya sih itu patut dilestarikan karena itu tadi filosofi di dalam dodol itu luar biasa. Nah saya. ini po, mm. tunggu dulu mm. sebelum kita, saya udah tahu filosofinya, saya cakap mm. banget untuk merekatkan, mm. gimana nih? kita ngopi dulu minum air teh kalau saya pengen ngopi tu cobain tadi kata singkong iya, siap. ayo kita ngopi. kita singkong kita cobain ya singkong awal datang saya minum sekarang saya minum ya Arif Bismillahirrahmanirrahim Oke okay. Mak ini tadi nih po masalah udah jadi satu nih aduanan hmm. nih nah situ udah jadi satu gitu Ini saya lihat kan kadang-kadang ada orang laki juga ya, nih Mak nih, ma. ini orang laki nih megang ngaduknya kapan nih Mak bagian waktunya ada sampai jam berapa orang perempuan ya. jam berapa hmm. orang laki bagaimana tuh Mak nah, ya hmm. coba Mak belum selesai belum selesai belum sampai sih, sampai makanya sampai itu itu saya ya, minta nih Mak hmm. nih Masih main ganti-gantian ganti dulu. Ganti-gantian. Ya. Ya. Hmm. Ini romannya capek, ganti lagi ya. Hmm. Karena itu masih lama prosesnya. Masih, masih laya, agak cair ayat. dan ayat. enteng sih, nah, ya, enteng. Enteng namanya, kolem muda. Kolem muda. kole muda. Kolem muda. Belum kental tapi belum matang. Hmm. Nah, itu tunggu dulu, Mak. Kisah tentang kole muda tuh anak-anak hmm. hmm. zaman dulu. Dulu mah kalau udah mulai koleh muda, anak-anak kayak kita tuh kecil-kecil ngambil itu pelepah pisang. Yeah. Nah itu, se nah selesai sendok-sendok -se tuh biar pada pergi dah cang. Iye. Soalnya oh, kan emang pada ngerubut. Nah, Oba memang udah enak ya. pada ngerubut gitu kan supaya Iye. nanti Kolek, pada woulda. itu dikasih dah tuh tuh orang nah, se iya. itu setempat. Okay kelapa pisang itu. Nah, yeah. itu ada ada anuannya juga sih itu tuh hmm. dibilang kue latar Kueh makanya lata. kalau lagi habis nurunin mm -hmm. mau kental tuh nggak mm -hmm. boleh ngomong sembarangan Betul. awas ntar kecemplung kecemplung <laku> bener lah <laku> <dikuali. laku> <laku> <laku> tangan kita <laku> kan ya, kan ya, kan set, lah lah apa ngaduk nggak nggak hmm. boleh ngomong sembarangan bocah bocah tuh kita usir tuh nggak boleh ada yang di sini makanya dikasih itu ya nah udah kental dikit namanya soleh muda. 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 Nah, romannya romannya udah berat. Ini kan hmm. adu kan ke adu panjang kan. Iya, panjang. Loh, nah. gua asruk. Gua, asruk. gua asruk. begitu kan <laughs> <laughs> adu ya, yeah. ga, Ada anu ya ini, Mak. Kan? Ada yang sampai di, diikat tambang, Cang. Nah, ini ada kita yang, ya, yang narik, ada yang dorong, ada yang hmm. narik, ada yang saking berat, saking beratnya. Ya itu saking itu ber curang. beratnya itu saya <laughs> lihat seperti itu Tapi dulu. Itu mau, uh, itu mau curang, biar hemat tenaga mungkin mak ya. Ini mak nggak, bener-bener tenaga dulu mak kan rosak, rosak. Kuat, gantung kayu juga yang <laughs> ngangkutin kelapa nafas romannya udah 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 wadon tuh perempuan udah, wadon, pada wadon ya. udah, udah pada capek dah ya capek udah kagak hmm. kuat udah kagak kuat nih satu orang apa dua orang lari hmm. dah nyari, hmm. nyari orang lain. Hmm. 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 Mana boleh di apa ada tuh? Biar panggil ya. Ngapra, ngapra, ya. Ngapra, <tuk> ya. Kuburin, yang, yang, di sawah suruh suru, hmm. suruh, ya. sawah hmm. suruh pulang hmm. ya mak ya. Suruh pulang, suruh pulang, hmm. suruh pulang hmm. semuanya. Hmm. Nah, hmm. Uh, dodo, uh, dodo uh, uh, itu. orang laki dan nih gantian dan nih. Gantian. Hmm. orang laki gantian, nah ini para wadon kita nolak api dah. Iya, Bagian nolak api dah tuh. Api. Kita keluarin barahnya kalau kepanasan. Dulu enggak ada. Mm kita gitu. okay. nah, semua mah, semangat nih ya nenek neneknya ya nah, paling nyiapin emang, itu emang Cang, kalau ya. nenek itu paling nyiapin yang buat nyiru nyirunya apa namanya kelapa daun gitu. pakai minyak pakai minyak ya. gitu, ya. gitu Ma, jadinya kalau nenek nenek mah kagak kuat tenaganya, Mak. Ya makanya saya kasih daun mm -hmm. buat bentelin. Oh, <laughs> lu kagak nyambung <laughs> Mak, itu kan mm. ada ini nih, Mak nih. Kadang, kadang ada yang ngaduk, ada yang ibu-ibu tuh pakai cewek tuh pinggiran seret seret nah, itu sini, hmm. itu? Rokin, Rokin. Rokin. Ma, Di sini apa apain tuh supaya nggak nempel. Oke. Kagak Heeh. tuh. Lu kiongan tuh, kiongan ya, apa itu tuh, tuh kiongan? Kiongan, 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 <laughs> kiongan <laughs> tuh gumpalan dari dodol yang hangus, kemudian teraduk tuh namanya kiongan. Enak itu Iya enak, ya. e e <gulis> enak tapi ini ya Maya agak sangit gitu kalau bahasa kita sangit ya <tuk> iya, sangit, sangit, betul, sangit sangit gurih kalau kita diambil diambil ya iya ya, ambil emang, ya, ya, emang, ya, 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 emang betul ya, diambil ya, boleh yuk ya, hmm. ya, kita, kita, kita kita ya, ya karena kan gini, karena, karena kan merusak kalau sudah di ler, kalau kita bilang ya mak ya itu di ler tuh yang kiongan itu kalau nggak diambil pok nih dia akan muncul, jadi nggak halus dan nggak rata makanya diambilin nah betul. itu hmm. Nah itu mak makanya saya bingung. Kalau kita nggak ambil, saya dengar kalau kita biarin aja nular katanya oh, ada lah. muncul bener oh, iya, itu, betul, ya betul itu. itu. Kita anu tuh, kita cungkil. Hmm. Yang itunya tuh. Ya namanya kiongan yang kiongan. Iya kue angus gumpal nah, gitu kan jadi bangun. bangun timbul, ya. Ini hmm. saya mau tanya lagi nih berapa lama sih sampai matang bener tuh mak biar sampai enak bener tuh mak. Nah itu dia yang tadi saya bilang delapan jam. Delapan jam. Nah itu lima jam tuh buat adon, tuh ngaduk tuh. Makanya kalau kita nurunin.

ada sebagian yang kita agak-agak mudah di dapur Mak nyiapin hmm. buat konsumsi yang Mak itu. Ya. Kan kita buat, perlu ngisi buat energi ya. kan? Nah, dia masak Betul. nanti pas giran habis zuhur kita makan ya. dulu soal ya. gantian seperti itu. Karena memang kue ini benar-benar perlu fokus, perlu hmm. perlu gak kita enggak boleh, uh, boleh ditinggal. Gitu. Ditinggal sebentar dengan api yang masih panas gitu bisa terjadi tadi disebut dengan kiongan yeah. gitu. Mak, ini hmm. nih kita ngobrol masalah kuliner Betawi, dua do aja lama bener ya, Mak. Iya. Banyak, banyak ya Mak itu bahannya. Ya, sekiranya dua puluh nah, liter, dua puluh hmm. liter. Iya. Hmm. enggak liter. ini lamanya begini, ma. ini aja belum selesai ini mak. Hmm. Kita bahas. Iya. Belum ntar itu kan ngangkat cara ngangkatnya bagaimana hmm. ada diadukan gini, hmm. iya. ada yang pakai tali seret taruh hmm. di Aduh, tanpa lo, apa ya? Bagaimana tuh mak tuh? Emang seperti itu ya mak? Iya, hmm. lah kan itu lakiannya juga lama juga ngaduknya kalau dodol itu belum masih nempel diaduk kan masih belum matang belum matang kalau memang dia di, ya. kalau orang laki mah tenaganya, ya, tenaganya agak agak betul betul makanya dulu mah orang laki ini pahanya nih nyungkuar kudu kuar kan ya, udah but... digajal medengkul masa kuda iya yeah. bener dibalik gitu kan itu kalau mateng langsung diceplak mak pasang kuda bener-bener kuat. Uh. Bener -bener kuat bener -bener <susur> lu jangan ngomong <dah>, <laughs> Mak terus kan <susur> ini udah matang <susur> nih cerita ini mak. Ini kan diangkat nih. Wah diangkat digulung itu harus sangat <susur> tali pakai plastik tali, Kutret, supaya putus. Supaya putus. Dulu, nah, cara kode dia mateng dia bagaimana, bagaimana nih mak kode dia mateng mak coba kan ada bendo ya ya sih asal tuh kuat dibacok masih nempel eh, kan? masih ah, mantap. Nah, iya dibacok tuh. Itu kodenya nah, ya. Itu yang Bang yang canggo ambawa itu golok itu gunanya itu kalau lagi dodol bacok Bukan. di tengah dia nggak nyampur lagi berarti udah siap itu dodol. Kalau itu dibacok udah meloek berarti <laughs> matang. <laughs> <tuk> 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 itu bahasa pandat ya. meloek. Benar. Bahasa udah meloek baik benar. Iya Cakep dah itu mah benar. Udah matang kita angkat nih ma Terus kalau memang acaranya kita serah uang dah hmm. itu katanya ditaruh di tenong di tenong. tenongan tenongan hmm, tenongan tenong. kalau buat yang kerja nih masa dengar-dengar po katanya hmm. lu bagi sebentar bahwa ini sebentar gimana tuh bentelan mak bentel itu, gimana tuh tadi pakai daun pisang ya Salah ya kayak gitu contohnya pakai daun pisang. Pisang. pisang sebentel nih hmm. hmm. kalau segini sebentel hmm. hmm. kalau di ini Makanya kalau buat yang punya kuali, mah iya, aman manen ya. Iya, mm, betul. Mm. Lu dapat buntelannya gede banget tuh, kayak orang. Iya, yeah. emang beda dia mah ya, Mak. Kan dulu Mak, kalau kalau sekarang mungkin mah ada itu ya, Mak. saringan plastik ya, Mak. Dulu Mak, kan belum ada ya yeah. kita. Jadi makanya umumnya tuh dibentel atau kita bas bukan baskom ya apa sih plastik eh, eh, semacam ya, ini tapi ya, plastik ya. kaleng kaleng yang kaleng tuh mak aluminium, uh, aluminium, aluminium yang kaleng, ya. itu mau udah modernan kali ya, kan yang yang, yang yang sejenis ini ya. bukan stainless loyang bukan ya. stainless dia bentuknya yang seperti <coughs> dari besi juga <coughs> tuh mak yang yang sejenis ya. dengan piring-piring kaleng yang suka kita hmm, pakai hmm, tuh yang hmm, sekarang hmm. kan ada yang lebih gede nah itu biasanya hmm, juga ya. di situ ngelernya cetakan kue ya, cetakan loyang, loyang. Hmm. Iya. Ya kayak gitu, entar tuh tetangga yang bantu-bantuin dodol, kita Bagi. kita bentel bentel Dengerin dulu ngapa yuk? Hmm. Oh, lu, deh, hmm. deket -deket gua rasa lu ke sono deh ah, jangan deket-deket Nih, Mau, Mak. Ngomongnya. Saya dengar hmm. nih. Kan masih masih boleh Dulu nenek itu hmm. sering bikin diperencok-perencokin tuh di taruh buat ah, apa itu, Mak? Itu, mm -hmm. itu mah, ya, Ma? apa namanya ya? Kita naruh, <laughs> di naruh, ya, itu sih. Ya, hmm. gitu, ibaratnya gini: kalau hmm. orang kita tuh kan, kalau ada makan enak, pas segala kita harus nawarin. Bener. Kayak misalnya kita masak daging banyak, kita Bener. ngelemparin ke kebun gitu ya, main ya, ya. belakang rumah itu mah. Gitu Apa man. ya, satu kearifan lah menurut hmm. kita kearifan lokal Karena yang mungkin udah, bukan ada juga iya yang, budaya, yang, budayanya gitu. seperti Tidak itu. Tidak ada unsur uh, yang lain, yang lainnya. Uh, hanya uh. sekedar ya sekedar adat istiadat yang memang diyakini ya, begitu. Gitu. Ya, kayak gitu. Karena budaya itu ketika kita sayang, kita uh. yakin kita rakyat insya akan baik. Itu kan, ya. itu kan hmm. jadi satu satu ya. adat istiadat yang memang masih dipakai ya nah, dengan beberapa jenis orang. Di Kuala Mudanya juga kita suka taruh di atas juga. di para-para. Iya ma ya. nah. Kita nawarin yang mm nah, pada ada, dah ya. Ibaratnya Benar. Begitu. Tujuannya semuanya kan baik betul. ya Betul Supaya hmm. gak direcokin tuh kue sepeda bagus <laughs> super Nih mak nih kita, super kita super bicara tadi kita perencok hmm. ya mak Iya kan perencok nih kita udah perencokin buat ini tujuannya juga baik iya hmm. sebelum kita sambung merencok selanjutnya ya, kita, kita minum kita lah. kita lagi perencok kita perencokin lagi ya ngeteh lagi, ngomong Ngeteh lagi. Pak, tadi nih kita bicara masalah dodol nih sampai matang nih, Mak. Iya. Gimana do dodol nih dibilang matang. Tadi satu pakai golok ke nih, hmm. dibacok itu udah meloek. <laughs> Ini saya dengar-dengar ada satu lagi, Po. Hmm. Dikepret, kalau nggak nempel ya. matang bener nggak, Mak, itu, Mak? Nah, gimana, Mak? Kepret gimana ya, Mak ya? Itu, Ma? Jadi, pakai belakang tangan. emang hmm. pengen benar-benar matang, kayunya juga biasanya kita pakai awalnya tuh pakai kayu biasa, hmm. kayu yang ibu bilang tadi kayu rambutan, rambutan. Kayu rambutan. Hmm. nah terus kita cari yang kayu kelapa nyumoncongnya tuh yeah. kering mancung kelapa kalau kata saya kelapa itu mancuk kayu, kelapa itu tuh yang buat mm -hmm. buat yang mm, -hmm. mm -hmm. Nah, buat masang api mm -hmm. Mm -hmm. nah itu emang buat satu tadi pakai golok pake ya pakai golok gancok. mah bacok pe meloek nah itu mah mm -hmm. kita ambil lah tuh daun pisang kita buntel nih tangan kita nih mm heeh -hmm. kalau ketok kepret Pak, udah nggak kan nempel, nempel. Udah nempel. Nah, itu udah mateng, nah, mateng. Nah, Kalau masih nempel di daun, mm -hmm. masih belum matang, matang. Masih butuh waktu ya, mak ya. Waktu mm -hmm. berarti. Mm -hmm. masih... Oh, masih tujuh, baru tujuh jam, jam. Mm -hmm. kurang sejam lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, ini. Pak, mohon maaf cang, izin. Mm -mm. Kandang udah, kami bersihin. Sapi mm -mm. udah masukin. Udah dimasukin. Ya. Hmm. Terus minta izin mau kemana lu pada bon dipanggil pak rw cang tapi jangan lupa itu kambing panin dulu baru lu tinggal ya cang ya udah cang izinin ya ya cang mm -hmm. makasih cang ya ya, ya. bon ya, waalaikumsalam salam. warahmatullahi wabarakatuh udah dodol nih dodo. <tuh> nah itu tadi tuh ma bilang hmm. tadi hmm. tangan dibungkus pakai daun ya ma nah, pakai daun nah, aduh, begitu nempel. udah nggak nempel berarti mateng Tadi ya, ada bungkus yang daunnya juga bukan bagian dalamnya. Mm -mm, bagian belakang. Iya itu. Luar. Mm -mm. ya, mm -mm. Terus itu enggak sakit tangan kita panas gitu. Iya kan kayak dikel nyepret makan kagak mendem. Cepat, oh, cepat ya. Gerakan cepat. Gerakan cepat. Gerakan cepat. Iya. Mm -mm. mm -mm. Nanya nih Ma, daunnya daun muda apa daun kering Ma? Mm -mm biar kagak oh. Jawab, Mak, jawab, Mak. Jawab aja, Mak, jawab, Mak. Basa. Daun basah. Daun basah Namanya daun hmm. tuh masih kagak? Hmm. ini masih ada satu lagi nih Pak tadi ya. hmm. ketinggalan mungkin kalau kita bahasanya kan tadi saya bilang dibersihin pinggirannya sama codet, mm -hmm. tuh pakai Tunggeloin bener tapi itu bahasa geloin, Iya, mageloin. Ya, Ada ya. emang bahasa gitu ya, 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 emang. Iya, bersihin pinggiran tunggeloin. Bukan anggelo gila. kali betul. Anggelo. Mau itu lain. Ya. Geloin. 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 Pakai codet. Bener, pakai codet. Codet tuh kita bersihin tuh krok. Ya, pinggir-pinggiran dari uh, dodol yang nempel nenek itu nenek kita bersihin. Nenek rajin makan itu mah. Iya, memang. Karena pekerjaan ringan sama nenek-nenek ya, pekerjaan ringan pada geloin, nunggeloin. Jangan sampai itu nular. Ah, mm -hmm. tadi kiongan, kiongan. Hmm. Kita betul heeh itu hmm. gitu. ya. caranya kedua hmm. buat apa hmm. nandain, nandain, nandain nandain mateng, mateng. betul dan itu juga pengalaman dulu nih cang hmm. kalau kita bikin dodol tuh kan panas Ya, Mak. Panas tuh suasananya, hawanya panas. Yeah. Dan itu memang kita sengaja tuh nurunin kelapa muda biasanya sambil kita minum kelapa muda hmm. tuh sambil kita bikin dodol. Makanya yeah. kalau kalau di rumah orang zaman dulu mm -hmm. itu di pinggir-pinggiran kebon mesti ada pun kelapa. Pasti. Karena hmm, karena benar. untuk itu, Cang. Uh, Cang benar. untuk untuk bikin dodolnya yang tua, hmm. nah yang mudanya itu bisa diturunin pada saat kita bikin dodol hmm. tuh. Jadi kita minum, Nah, ya? kita minum tuh rame-rame Saya ingat tuh waktu yeah. masih kecil itu jadi jadi, ibaratnya udah... nebok kelapa ya. Main disebutnya nebok kelapa benar. ya. Nebok ya. Kelapa. Kita sana istirahat ada haus ah, jadi memang, memang, kan memang udah ini betul ya jadi panas, tradisi betul, ya karena memang panas jadi berhadapan mm -hmm. dengan luang luang, luang bikin dodol itu luar biasa yeah. panas gitu mm -hmm. dan, dan kita tuh uh, kebersamaan yang kita ingat sampai saya se seumur ini ya mak ya mm -hmm. adalah hal-hal seperti itu gitu manisnya kita berkumpul bersama keluarga membuat dodol untuk persiapan uh, Idul Fitri atau Lebaran segala macam itu terekam di benak-benak kita gitu makanya saya mm -hmm. baru paham tadi yeah. po mau bilang ini buat perkat, buat perkat, itu betul. Bener, iya. cakep mm -hmm. banget dah ini bener. Jadi bilang apa mak kue bacot? Kue lata. Oh, kue lata. Ya, gimana nih kalau? <laughs> hmm. gimana kue lata? Kue lata itu nggak <laughs> boleh ngomong sembarangan ya mak ya, nah, ya nah. iya benar. bener. Contohnya gimana mak? Cebur. Ya contohnya. Kecebur, kecebur beneran Kayak ada kecebur. Iya. Emang begitu ya, Pak? Ada begitu Betul. Ini nggak boleh sembarangan juga ya. Iya, ya, jadi ya, dijaga, dijaga lisan kita, dijaga lisan kita, di kita. Di di kita, kita, betul. Nah mak, ini saya mau nanya nih. Ini kalau begini motongnya salah nggak mak? Soal motong masalah selera, ala, Selera ya ya. Kalau motong dodol sekarang, apalagi sekarang ya, canggungnya ya. udah diplastikin kayak permen gitu tuh. Saya ya. rasa ya. emang itu salah satu langkah untuk higienis ya, penampilan higienis dari makanan tradisional supaya lebih udah. supaya udah. lebih mendapatkan cuman, tempat gitu kalau menarik aja eh, dia Karena kan kalau kalau ditaruh di piring ya, mungkin ala, betul, Iya oh, gitu. betul. Oh, ya. Jadi kayak permen. Cuman, cuman, cuman itu juga salah satu strategi pemasaran, pemasaran sebenarnya, jadi orang akan lebih tertarik. Makanya tadi empok nanya dodol banyak rasa-rasa, ya mungkin itu dan apa namanya pengembangan dari uh, produksi dodol ditambahkan rasa Bener. ini rasa ini sehingga orang punya pilihan. Ya, tapi get, Betul. gimana juga yang bukan dari ketan. Ada dodol juga dari mas? beras biasa. Apa? Beras biasa. Wah, udah tiga hari gua kerasin Itu. Kagak kuat. Betul. Kalau itu mama apa namanya? Ma, kita kan kalau dulu suka kita goreng ya yeah. suka kita kukus yeah. itu nggak bakalan, juga nih nggak enak mah itu meskipun yeah. kita laguin mm -hmm. begitu gitu ya menggundukan gitu. Nah. Nah, Ini mana tadi empow bilang nih untuk supaya laku di pasaran lah dapat mm -hmm. tempat dikemas mm -hmm. dengan baik dengan plastik mm -hmm. tapi jangan lupa mm -hmm. Budaya kita jangan ditinggal tetap yang pakai daun paling betul. enak rasanya ah, paling Maling, paling mengi nah, betul -mana aroma daunnya itu rupa. ya aroma daunnya ya kok ya betul. masih ada betul orang di rumah nih kalau di bagian menyaji saya udah bulu kan masih iya iya betul enak itu bener, juga ya, jadi catatan ya canggo ya. mm -hmm. dodol yang memang sudah matang betul, betul. sudah tanak betul nah, mm -hmm. itu bisa bertahan dua minggu dengan kondisi di luarnya sudah ada jamur pun itu tidak masalah tinggal kita kerok sedikit ya mak ya. Kita bersihkan dan kita bisa konsumsi lagi bener, atau bener. tadi yang saya sampaikan hmm. digoreng bisanya ya mak. Hmm, hmm. Pernah goreng dodol? Pernah. Nah ya. Nah hmm. itu salah satu itu mantap ya, itu. Bener. Goreng hmm. dodol. Kalau dodol itu kalau kelapanya kebanyakan hmm. juga tengik. Tengik hmm. Hmm. Kurang juga tengik. Hmm. 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 Yang sedang-sedang ya, bisa ya. jadi. Makanya hmm. harus sesuai komposisinya hmm. pas komposisinya pas. ini tadi ya masalah yang kelapa beras satu liter banding dua, dua satu banding dua kelapa. Mm. Cuman kalau antara beras ketan dan beras cerai ini bagaimana nih po? Saya bilang bandingannya Bisa. bagaimana nih po? Bandingannya Sebut gimana? Juga apa banyakkan ketan? Apa banyakan cerai? Bagaimana hmm, nih? Hasilnya nggak bagus sih, ya mak ya kalau pakai beras jelas cerai jelas banyakan ya? Banyakkan ketan, banyakkan hmm, ketan. Misalnya ketan sepuluh, hmm, ya tiga liter, tiga liter, Kayak gitu ya po? Yeah. Oh, hanya hanya gitu. kalau menurut saya sih beras cerai itu hanya untuk menambah banyak. menambah banyaknya banyak aja karena gini-gini cang uh, Goam kita keluarga besar kadang hmm. dengan keterbatasan uh, bahan yang akan kita ya. bikin kita siasati dengan nambah beracara itu hmm. gitu cuman memang hmm. hmm. sih tetap aja enaknya mah ketan, ketan ungkul ketan, ya ketan-ketan kita ketan gitu gitu. ya gitu ada juga yang doyan bu itu oh gitu ya mauan hmm. mawannya yang itu katanya yang oh. satu doyan yang yang banyak aja. enggak benar hanya hmm. hmm. kita harus cari kita kalau hmm. sebelum saya, saya ya hmm kita harus bisa terus melestarikan dodol itu seotentik -se mungkin, mm -hmm. seorisinal se mungkin. Betul, saya setuju se itu, itu. Karena lebih apa? Ya. Karena kalau kita oke okay untuk diversifikasi uh, mm -hmm. produk misalnya untuk ke pasaran oke, okay. mm -hmm. tapi kalau untuk kita sendiri ke dalam saya lebih suka yang original dan otentik ya, Mak ya. Karena jangan emang, di jangan dimodif-modif. Modif modip, betul. Mm -hmm. Karena mm -hmm. akan hilang. Uh, kita pakai sepuan aja. Sepuan iya betul. Karena emang itemnya itu dari betul, uh, benar. ketan item. Ininya mm -hmm. aslinya. Betul, betul, aslinya yang asli kan tapi biar bagaimana kagak bisa dibohongin masalah dodol pasti kelihatan bedanya ya mak kan mak ini juara kalau nyicipin dodol kau saya mungkin tidak terlalu ini tapi mungkin kalau mak jadi berasa ya mak ya dodol kurang matang kurang tanam komposisinya kurang ya mak ya itu terlihat kelihatan gitu kelihatan dari rasa dari kita pegang betul dilihatnya aja udah kelihatan benar wah ini dodol Uh, Bukannya pakai santan nih. Iya. pakai minyak kelapa. misalnya, bisa, misalnya iya. Ini kayak yang kita ketawa. kayak yang ini mak. Ini kan kelihatannya iya. licin nih mak. Licin, hmm. tapi rasanya beda. Rasanya gitu. beda. Nah, ini nggak hmm. tahu nih apa bahannya dari apa. Hmm. Hmm. Tapi judulnya hmm. mah dodol. Dodol. <laughs> okay. oh. Tapi rasanya memanis <laughs> sama. Manis. <laughs> manis yeah. kayak emak. Nah, yeah. yeah. <laughs> dulu. 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 Ini kayaknya yeah. kurang gula mak. Ya cobain coba, Dicobaan. Kedua kali mungkin lebih manis nya bisa makan, jadi makan, gitu. Makan-makan. Kedua makan. kali lebih manis, pok biasanya. Iya. Pok, kurang gula ini. Kurang gula. Kalau dodol ini hmm. termasuk kue tuh di adat. Betawi yang paling mahal benar apa memang? Betul, po? paling prestis. Paling prestis. paling dia, paling, ya? paling eksklusif hmm. kalau menurut saya dodol tiap. Iya. kalau udah sambil dodol kita minum dah. <laughs> <laughs> minum. <laughs> minum. Coba minum, Jang. Sambil ya. bentar dodol lagi nih, Po. Nanti kita lanjut. Kita minum dulu, kita cobain dodolnya. Iya. Iya, Po. Saya eh. minum, dulu. Ya, saya udah minum. <laughs> pemirsa ini begitu kuatnya filosofi dodol bahwa dodol itu lengket lengket itu sebagai perkat perengkat dalam keluarga dalam tetangga benar-benar kita bersatu bersama manisnya rasa manisnya itu kebersamaan dengan bersama nggak ada gontok-gontokan dengan keluarga alhamdulillah jadi makin mantep Betul. nih mak nih nah, kembali lagi nih mak nih Iya. tadi kita udah bentel, bentel terus ada leran, leran itu apa itu? Leran tuh, yang tadi saya bilang, jadi dodol ditaruh di wadah yang agak lebih lebar, entah itu nampan, tak itu seperti ini, disebut dengan leran. Biasanya ini, Cang, eh, gua biasanya akan kita potong di leran itu pada saat misalnya acara gitu. Jadi udah, sudah, sudah memudahkan dalam bentuk penyajian biasanya leran itu. Atau mungkin kalau yang tenong ya, Mak, ya, eh, tenongnya buat itu? Tenong bukan, tenong bukan leran ya, ada bentuknya tetap mm -hmm. tenong dia uh, oh, ini begini mm hmm. ntar kita lepas dari tempatnya iya betul baru mm -hmm. kita potong ya oh, sama juga kayak kayak cetakan ya mak iya ya, kayak cetakan karena bentuknya jadi Ikutin uh, ya, tenong betul, dia betul. Bener net net gitu mm. net net, ya, net tuh kan ya gitu. supaya lebih padat Daun. ya daunnya supaya padat memang eh, net net, net, -net <laughs> ini memang banyak, sama. banyak anunya namanya nih mm. kalau mm. hits pembikinannya kue lata mm -hmm. nah udah jadinya kue bacot, kue bacot. Mm. nah contohnya apa kue bacot bu Ya itu kalau misalnya kita ke orang kebahagiaan ya, jadi omongan, jadi omongan hmm. semuanya. Ini mah itu. duit oh, kan kadang-kadang. Eh -eh. Nah iya, gue bacot. Ditemita, kalau dibawa duit kan. Nah di tenongnya dodol. Apa gak kebagian mak? Ngomong dah. Nah saya eh -eh, pernah dengar gitu, begini po. juga nih mak. Po, ini hmm. pada saya dengar. Jadi di lingkungan sana ada orang dibawain duit. Hmm ada Bagaimana dodolnya ada dodolnya mm -mm. dibagi tuh sama hari seris sama -seri mm -mm. tetangga mm -mm. tuh emang ada yang kebagian berendam nah itu Wahai dia itu namanya begitu mak gue baca ya. atau begini atau Gimana, begini yang, yang lebih yang lebih ininya kadang Gimana, eh, ini emang sudah sudah menjadi ini ya hmm. eh tenong kagak dibuain dodol orang ada 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 dodolnya iya. tenong kan menjadi juga. Ya, baca juga hmm. makanya tuh dodol, dodol nah. juga, ya. makanya tuh dodol Andai pun cuma setenong atau dua tenong ya, Ma, ya, itu sempurna. harus melengkapi, hmm. harus melengkapi tuh tenong Buat yang dipak man. yang dipikul, tenong terus ada di dodolnya. Eh, dodolnya tuh harus eh, oh, ada tenong terus dodol, uh. Harus harus ada. Iya, karena itu tadi pas sampai di rumah di kita periksa semua tenongnya, hmm. ya. Oh, ada dodolnya. Nah, gitu. Mm -hmm. Jadi emang harus betul-betul itu dodol. Ya, Jadi ya, diperhatiin gue bacot. 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 Gap -gap ya. Udah jadinya itu di mana aja bacot. Enggak pengak bagiannya mm -hmm. Udah capek-capek gitu Ma, ya. Po, mm ini kan nih mm -hmm. dodol ini termasuk makanan yang paling istimewa ya di Betawi. Mm -hmm. Itu pada acara Pesta pernikahan, mm -hmm. winan, ah. lebaran, lebaran di tanan, di tanan sunatan. Mm -hmm. Ada lagi nggak sih gitu. Acara apa lagi yang memang benar ini dodol harus ada. Banget, harus ada gitu. itu apa bentuk selamat tiga utama itu ya ada tapi yang pasti kalau dulu orang suka berangkat haji kan bikin ya, acara benar. tuh ya benar malah banyaknya urban nah, haji, bananya, juga, ban haji. Bikin juga ya, ya, haji. ya atau ya, orang orang ya, haji isi mewah lah orang orang berangkat haji tuh nanti pada saat selamatan ada dodol gitu benar. dulu makan cuma orang yang ada doang mm. bikin ginian Betul. karena kalau sekali bikin banyak cang hmm. Mm, mm. dua apa namanya dua puluh liter letter. Nah, kalau sekarang makan seletter kita masih bisa bikin mm. Gini -gini. apa kita tadi dibilangnya apa Dododol apa telepon teflon nah. <laughs> teflon apa ya, telepon <laughs> hmm. ya, teflon, jadi dia pekuali anti lengket ya pokoknya um, kali kalau ibu mah telepon ah, gitu, nah. nah. nah, kita... ya, lah gitu betul. makanya juga kita nggak harus kuali yang khusus Iya, iya, sekarang. Kalau dulu nggak ada. Kalau uh, sekarang uh, mah iya. bisa dua liter, tiga liter masih bisa. Uh, uh. Diaduk sendiri lah <laughs> di rumah. <coughs> Kalengkap, lengket. Kata lengket.

ada yang curang bener anu. <laughs> nah, <laughs> oh, iya nah, nah. diambil sendiri nah, gitu kakaknya ya kakaknya sendiri ini dibersihin bener kerokannya Korkor banyak lah hmm. ada tiga buntel. Besar hmm. itu banyak. betul Nah, nah terus makanya ampas kelapa itu jangan dibuang. Tujuannya hmm. buat, apa? Buat bersihin. buat nyuci kuali. Hmm. Itu kalau kagak dia hmm. itu dodol artinya hmm. nempel. Nempel. Hmm. Nih, nih di luar dikit nih. Heeh. Hmm. Mak empok ini itu kadang-kadang ada yang ngambil itunya mah ampas kelapanya bikin iya. dage itu mah enak bener oh, iya bener dage itu um, dage unang. iya dage Uga, mah, itu mah dage dage. 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 dage cabai bawang Iyi. ya tuh kukus mantep dage, dage, itu? dari ampas kelapa <tik> apa yang namanya sekarang ya ah kayak tempe bosok gitu masih jenis mm. seperti itu yang ya itu yang pakai tempe gembos tempe ah, ah botok kita, kita botok ya, botok itu sejenis botok ya, sejenis hmm. Gitu. Hmm. Ya. Mak itu ini proses tadi nih Kita udah pedage hmm. ya Terus hmm. bersihin ya nih Mak Mm. Emang lebih mudah pakai ampas kelapa betul. ya, Betul. gampang iya, itu. Betul. itu uh, gak pakai sabun. Gak dulu mah eh dulu mah ma dulu mah masih masih ada kobak ya, Mak ya? Mm. Yeah. Kita bawa ke kobak, kita gotong-gotong. Ya? <laughs> <laughs> dulu mah oh. masih ada kobak, jadi kita karena biar yeah. ini juga yeah. bawa ke kobak yeah. tuh air. air ya. uh, dulu mah sumur jauh, Ya, betul. Enggak mm. kayak sekarang mm. di dalam rumah. Ya. Ada kekali berarti Dan dulu mah. Benar. Kali-kali kobak, kita bersihin alat-alat itu. Kita guyangin. Bukan kebo doang. Nah, itu biasanya tuh yang bawa tuh anak-anak remaja laki-laki datu, laki -laki, gotong goto, datu. Iya, goto, goto, iya, goto, goto. Adukannya bisa buat Iya eh, ya, bener. Mas, berarti Gatimah nih, hmm. bikin dodolnya bareng-bareng. Jusinya -bareng. hmm. juga Bareng-bareng gitu. Hmm. Dan benar memang, kenapa kuali dodol itu harus dicuci dengan ampas kelapa? Itu kan ampas kelapa sifatnya kan dia nanti ada minyaknya yang Minyak masih nanti nanti sepertinya untuk menghindarkan dia dari jamur dan segala macam itu jadinya. Disimpan kan biasanya kalau kuali habis dipakai ditaruh di para, para ya mak? Lati -lati. Ya kerbin. Ah, iya. Nah, itunya digantung dah tuh aduknya. Ngerti lu para-para. Para-para, ngerti. Aduh. Ngerti. Apa para-para? Para-para. Di atas buat kuali, Nah, nah perabotan. Iya. Nah, itu ditaruh dah ya. hmm. tuh, disirahatin dah tuh kuali itu. Tapi kan zaman-zaman dulu mak ma. kan enggak semua orang punya kuali mah. Iya betul. kadang minjem, minjem, minjem Bener kata mak tadi itu. Bayarnya itu pakai dodol. Bentelannya gedean bener ya mah itu. Nah, termasuk nenek saya itu. Eh, itu. Itu apa namanya? Itu kuali udah kayak perabotan lain. Benar, benar. Keliling. Habis main di sini. keliling sana, keliling. Udah kayak dangdut yang sekarang. Kan tadi Mak cerita, Mak pemilik pemilik kuali kalau mau lebaran apa? Kue dodolnya. Selemari. Selemari. Mak, kan udah tadi nih kita udah udah selesai nih kawan-kawan kita nih tentang ini. Udah Bentelan, bendera paling gede itu buat hmm. yang punya kuali. Hmm. Ngoceh mulu nih dari hmm. tadi kita pada nih. Iya. Karena kita ngasuh dulu ya. Nah, iya ah, apa kayak itu masih ada sisa. Eh, nah, udah tuh masak, masak, Yaudah, kita ngasuh dulu yuk. Masak, eh. masak. Pok, oh, dimakan lagi, cuma lagi. Oh, lagi, lagi pisang, iya, pisang. Iya. Iya, ya. iya, kita ngopi, iya, iya. Iya. abang mau ngopi itu. Alhamdulillah nih, Mbak Pop, oh, Bu Ayu, Bu Dewi. Hari ini kita kongkok -kong. mudah-mudahan bermanfaat nih mas. Mudah-mudahan. Buat para pemirsa TPRI, yang dulunya kagak tahu itu bikin dodol gimana caranya. Ternyata dodol itu filosofinya sangat kuat. Saya juga baru tahu <coughs> kalau lengketnya itu sebagai alat perkat <coughs> antara saudara dengan saudara. <coughs> ngumpul. <coughs> Manisnya itu kebersamaan, Bersama. luar biasa. Ada satu lagi pemirsa <coughs> nih. Kue dodol termasuk kayak gotong royong karena bikinnya sama-sama ya, mak. Ya, betul. Ada perempuan, ada lanang. Betul. Itu yang Anak -anak, saya Anak-anak, remaja, Bener. semua ikut. Nenek-nenek kan tadi disebutkan. Nah kalau kayak empok nih hmm. harapan empok nih untuk pelestariannya kalau menurut bagaimana yang enak? Supaya tetap. Nih ada nih dodol. -do. Betul. Gimana, Pak, iya sebagai ya mungkin kita tanggung jawab bersama Bener, ya untuk melestarikan. Bersama kuliner-kuliner asli kita. Hmm, hmm. Salah satunya mungkin kita harus uh, secara secara rutin kita hmm, mengadakan hmm. kegiatan yang sifatnya memperkenalkan. Seperti ini, uh, nih uh, uh, cara pokok, membuat dodolnya, bener. hasilnya seperti apa. Kemudian mungkin kita juga bikin event mungkin kapan-kapan ya boleh, kita bikin lomba boleh, bikin dodol ya boleh. mak ya. Ya lomba iya. bikin dodol kemudian Bener. kita nilai dari mulai kelengkapannya segala macam itu mungkin juga satu satu upaya buat kita dan yang pasti iya. saya sebagai pendidik mungkin berkewajiban hmm. juga nih bahwa kita punya daerah punya kuliner yang istimewa hmm. dan anak murid kita harus paham bahwa ternyata kita bukan hanya punya McD, burger dan sebagainya Betul. tapi kita punya dodol yang sangat istimewa dan ini perlu kita sampaikan dan kebetulan di Depok ya itu sudah ada uh, pendidikan lingkungan budaya Depok. Di hmm, situ bisa kita hmm, sampaikan cang terkait, ya. terkait dengan terkait nah, dengan betul. Hmm, cuman hmm, mungkin kita ya, ya. cuman mungkin kita kan sebagai bagian dari uh, apa namanya penggiat, bu, penggiat budaya. budaya yang memang ada unsur betul. kuliner yang sama dengan daerah-daerah ya. di Bener. sekitar Jakarta. Ya. Nah, kita, berkewajiban untuk itu menyampaikan betul menyampaikan kenalin. ke anak-anak bahwa dodol seperti ini gitu. Uh, e, banyak betul? sih emang dodol, yeah, cuma yeah, yang aslinya kita benar-benar kenalin. Kenalin betul. Hmm. Cara, Cara, buatnya seperti jangan apa? Jangan asal. Hmm. Asal juga. Betul. Tapi, betul. Iya ya, jangan mentang-mentang jenisnya dodol, dodol. Dodol. Ah, bahannya, ya. Yeah. bahannya. Betul. Ya. Hmm. Jadi dodol. Bener, Dodol yang otentik hmm. ya, Ma, yang orisinal seperti ya, apa? Yang asli, yang bener -bener asli betul asli. Kita asli. Mah, ma. Soalnya jenis makanan kan yang dimakan orang. Iya. <guluh> <guluh> harus, ya, <guluh> harus enak ya, Ma. Harus enak dan hmm. asal dodol. Oh, iya. Bobby, Saya jadi tertarik nih pengen bisnis dodol. Nah, dodo. nah, dodo. nah, itu. Boleh enggak minjem modal ya? buat modal dan. Ini Bu Dewi nih. -ng Allah. diserahkan kepada Cago. Abda. Kalau memang nanti benar-benar punya niat seperti itu, uh -huh. mudah-mudahan. Sekarang kan ada usaha-usaha pemerintah Betul. itu bantu yang jalur ya kecil kecil lewat sini lewat ya, UKM, sini. UKM UKM ya, ya. UKM UKM. Itu nanti itu kita kan coba kan. terobos. Hmm. 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 Aku, nah. buat sekolah katanya nah. mak buat sekolah jaga-jaga anak sekolah hmm. lah saya duit simpanan saya kagak laku iya soalnya duit rupiah kan nah. yang laku kan duit koker oh, duit koker <laughs> <Nyerongan, tuk> <sambil nyerong. tuk> <tuk> <tuk> mak bisa <tuk> aja dah benar hmm. kalau mau ya pakai duit dulu dah gimana saya pakai hmm. duit dulu enggak bisa enggak bisa sekarang duit sekarang yang paling yang paling utama hmm. nih mak Empok, mm. mm. birokrasi ini harus mendukung. Betul. Yeah. Kalau birokrasi mendukung, mm -mm. kita kan semua jalan. Tapi kalau mm -mm. enggak sebelah-sebelah, jangan mm. kita disuruh dibiarin aja. Sama-sama, yeah. yuk kita sama-sama menggiat -sama yeah. budaya. Benar, Biar ya. enak kita. Yeah. Oh, cuma ngomong doang buat apa? Betul. Ya kita mm -hmm. juga kayak kita nih penggiat budaya. Heem. Mm -hmm. kita cuma jalan sendiri kan susah juga ya, mak. Yeah. Kita ya. pada ya ngerasain. Harus, harus ada regulasi yang mendukung ya. Harus ada regulasi yang mendukung pengen berusaha, hmm. pengen dagang modal, ora. modal nah, orang, iya, modal orang, harus ada orang Cuman ya. mungkin perlu saya tegaskan bahwa hmm. dodol itu kan untuk daerah Jabodetabek mm -hmm. atau Jakarta, Depok, Bekasi dan sekitarnya itu kan memang punya kekhasan tersendiri. Punya kehasan nah, masih mungkin masih. pada saat kita bicara di sini nanti ada pemirsa yang, oh di tempat saya tidak seperti itu, tapi yeah. yang di tempat kami, Masing -masing. khususnya di lingkungan Betul. Depok dan sekitarnya seperti beda -beda. ini beda-beda. Nah, Jadi mungkin beda -beda. sebelum nanti ada uh, apa namanya ya ada follow up dari yeah. pemirsa Bapak kita apa bisa maling. sampaikan bahwa hmm. ini adalah Masing -masing. cara di tempat kami Betul. seperti yeah. itu. Karena yeah, kan yeah. tadi saya bilang di tempat saya juga caranya ya yeah. adonan. Betul, bisa jadikan hmm. berbeda ya mak ya, ya beda -beda. kan saya juga tadi sampaikan sebelumnya yeah. Cang bahwa hmm. ada yang langsung disampurkan dengan gula pasir untuk menambah manis yeah. itu yeah. mungkin di tempat lain juga boleh, seperti itu boleh boleh, nah. boleh saja ya, yang penting, penting. Mm -mm. bahannya itu sama betul ya, penting kita cara cara ya, yang penting kita lestarikan yang harus lestarikan lestarikan ya. ya. penting yang, pertama. yang memang... berbeda hmm. apa sih saya mau bikin dodol nih Ma. mau bawa kelapanya ya Emang enak buat lo? Anu? Ya, coba dulu, Baik. Ma. Ya, ma. Eh, ma. kalau Mpok yang bikin jangan-jangan tinggal tidur. Ah, enggak, Bisa tinggal aja. Tidur. Bisa tinggal tidur, tinggal tidur, Cang, kalau yang bikin hmm. ini, Mpok. Goreng tempe aja gosong. Nah, nah ya. karena nggak ya. boleh ngantuk. Kalau bikin dodol ya, nggak boleh ngelenggut ya, Mak ya? Nggak boleh. boleh. Bener kata Mak, bisa kecebut tuh parah sih tuh. Bener, kagak boleh, hati-hati. <tuk> eh, ya kalau ini mah diusahakan, Mak. Oh, kuliner. Okay. Sip, Makanya kalau gitu. kita bicara kuliner, Betawi banyak banget ya, Po. Bener, ini bener kita banyak banget. Ini aja, ini hmm. mah kita bahas sampai ya, dodol, meniran dodol, mulut. Dodol, iya, do dodol, do nih, sampai mm -hmm. meniran mm -hmm. mulut rasanya kita bahas. Mm -hmm. Belum ntar kita bahas uli. Iya, uli. Belum gitu. namanya dodol emang prosesnya panjang, panjang. Panjang. Panjang udah ya, kita persiapan tiga bulan ya. sebelumnya. Nah. 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 Hmm. Ngumpulin, hmm. benar ngumpulin. Gula perang, pakai kopor, dan kelapa juga mah tinggal beli di pasar nah, ya kan. menggiling, hmm, ya, ya, hmm. ya, ya. Ketan juga tinggal giling, cuman ya, makanya mungkin curang orang sekarang, Mama. <laughs> cuman mungkin tadi. Diman nunguk pada ya, Sekarang mah curang, canggih makanya hilang dah gantang 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 gantang. Gantang. budaya gotong royongnya hilang bisa loh. jadi seperti itu gara-gara gara ada mesin giling kelapa <laughs> makanya marun rame rame kita <laughs> ya buatan dendol bukan diparut kelapa dikunyah ya <laughs> itu tadi makanya, <laughs> makanya <laughs> uh, <mana> pasinya, <laughs> ya untuk melestarikannya gara -gara itu kita seotentik mungkin kita, kita kembali lagi kembalikan lagi kita, cakep batu mm -hmm. kan aja kita praktekin mak kita marun bikin kelapa marun lima orang Ya. kita bikin kapan-kapan buah, tangan saya pada ada pada loh, pada ya, parudan, ya. betul. udah perih banget soalnya. Hmm. Iya, benar. Iya kita nih, tuh, sayang, sayang banget gitu ya. Kita Jadi tuh dari anak-anak sampai remaja, dewasa, orang tua pada saat bikin dodol tuh punya peran hmm. sendiri sendiri. Hmm. Ya. Tadi saya bilang yang masak masak, yang ngebokin kelapa buat kita minum air kelapa gitu, itu punya peran sendiri itu. Kalau ya. itu ada ukuran nggak, mak? Kalau ya. kita doa-doa, dua liter misalnya gitu, ya. mak? ini dengan tenong jadi dua puluh liter jadi berapa tenong sih pernah nggak ada yang ngukur misalnya sepuluh ada dua ada mah ada ya ada ya mah jadi berapa kira-kira baskom ada yang gede lima ya kali ya Maya itu bisa lima baskom. baskom baskom gede itu hmm. ya mah banyak tuh yang satu baskom buat bentelan yang kita bagi-bagi, dibantuin. bantuin. Hmm. nah sebaskom lagi itu bagi dua, dua apa yang punya uh, kuali. kuali tuh. Nah, yang punya kuali ya. Enak ya? banget yang punya kuali ya, Mak ya. Iya, yang kuali itu paling ke bagian <laughs> tiga belas. Bagi, <laughs> ya. Tiga <basko, laughs> Itu pun <laughs> dibagi rame-rame anak. Hmm. Anak. Berapa -mantu, mantu, cucu kan dibagi Kena, udah. Ini. Namanya gue bacot. Itu ya. disebutin gotong royongnya itu. Iya, hilang hmm. jadi ini kalau dengan adanya

Empo, mm -hmm. ini mudah-mudahan semua kita kongko -kong begini semua pada paham, mudah-mudahan kita bisa lestarikan nanti mudah kedepannya para penggiat budaya, mm. para birokrasi yuk sama-sama kita lestarikan yeah. makanan daerah masing-masing. Mm. Kita Betawi, ayo dodol kita lestarikan. Mm -hmm. Ada dodol, ada orang kambang, ada geplak, ada, ada uli, sama-sama. Mudah-mudahan. Mm. Mm. Kongko hari ini bermanfaat nih. Min. Saya terima kasih buat emak. Ya. Terus Kongko ya, ini juga terima kasih banget bisa hadir di sini di acara kongko budaya. Hmm. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Pemirsa kongko hari ini mungkin cukup sampai di sini. Saya canggung up kurang lebihnya mohon maaf. Irian burung cendrawasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.